Perkara pertama yang saya nak ceritakan di sini ialah tentang belanjawan 2021. Sudah tentu ia akan menjawab soalan bagi dari YB Kuala Selangor, YB Hang Tuah Jaya dan juga YB yang terakhir tadi tentang perbelanjaan yang dikatakan mengelirukan dan bagaimana, kenapa ada lihat butiran-butiran yang tinggal kosong, yang sekupang pun tak ada. Apa dah jadi? Sehingga ada yang mengatakan is underfunded, kan? Sehingga ada yang mengatakan bahawa dia pengurangan bukan penaikan. Datuk Pengerusi, kerajaan menyediakan 31.94 bilion peruntukan berbanding 30.6 bilion tahun lepas. Peningkatan sebanyak 4.38%, 1.34 bilion kenaikan. Dan dari jumlah ini, 27.2 disediakan untuk belanja mengurus dan 4.72 disediakan untuk pembangunan. Seperkara yang saya nak nyatakan, 10 tahun dulu kita hanya 15 bilion. Hari ini 31 bilion. Itu sudah kenaikan yang sangat tinggi. Sektor kesihatan ini bukanlah tertumpu pada KKM saja. Malah tumpuan kerajaan lebih menyuruh. Menteri. Contohnya pengecualian cukai perbelanjaan kesihatan disediakan. Yang Menteri. Datuk Pengerusi. Bagilah jawab. Tuan Menteri, masa jawapan Menteri pendek. Saya nak minta Menteri jawab teruslah kepada persoalan ahli-ahli parlimen. Itu apa saya setuju. Tidak perlulah banding-banding itu peruntukan. Jawab jawab apa yang kita jawab. Tanya. Soalan peruntukan ini amat penting. Jangan kerana dalam Menteri baca skrip saja. Menteri baca skrip. Setelah pusing-pusing Menteri, jawab apa kita tanya. Belanjawan ini pada 6 bulan. Suruh Menteri datang jawab. Menteri datang jawab. Minta Menteri jawab. Menteri jawab. Kamu dengar timbalan. Minta Menteri datang jawab. Saya telah dimandatkan Menteri baca oleh Menteri. Teks tu saya tahu. Minta Menteri yang dekat lain. Mana? Saya berhak untuk menjawab bagi pihak Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Menteri Speaker. Mana? Yang berhormat Speaker. Kenapa awak berdiri? Mana Menteri? Yang berhormat. Kenapa awak berdiri? Yang berhormat Speaker. Menteri turun. Ya, dilutong. Boleh. Timbalan Menteri boleh menjawab. You know the rule. Sila minta. Yang berhormat Speaker, Timbalan Menteri jawab boleh. Cumanya jawablah kepada persoalan yang ditimbulkan oleh ahli. Kita nak jawab pada persoalan yang saya wujudkan ialah persoalan-persoalan yang penting. Maka kalau tidak ada kebenaran dari saya, duduk. Jangan garang sangat. Ini jatuh kuasa. Ini ke standard di malam Menteri. Jangan sombong, Menteri. Why are you disturbing me? We not disturbing you. We want an answer. You are disturbing me. Baik. Saya beri masa Menteri. Sila on balik. Janganlah sombong. Bongkak. Datuk Pengerusi. Kesian di malam Menteri ini. Datuk Pengerusi. Kalau mereka minta lebih masa untuk perbahasan, sebenarnya saya pun perlu juga lebih masa untuk menjawab. Kalau tidak, memang tak boleh jawab. Total health, saya bagi contoh. Total health expenditure 2018, 60.1 bilion. 52% daripada public sources dan 48% daripada private sources. Dan daripada 52% ini, 42% daripada KKM dan 8% daripada agensi-agensi lain. Sebab tu saya nak bagi tahu dalam belanjaan ini kerajaan terus committed. Contohnya ujian mamogram 5 juta, saringan kanser cervix 5 juta disediakan. Contohnya hospital pengajar diberi 1.5 bilion. Hospital ATM 187 bilion dan juga My Salam diberikan 2 bilion dalam tempoh 5 tahun. Datuk Pengerusi. Belanja mengurus KKM di bawah butiran objek am 20,000 perkhidmatan dan bekalan yang dilihat seolah-olah kosong. Ini yang dibentangkan. Ini yang ditanya oleh 3 orang tadi. Tiada peruntukan disediakan bagi setiap disiplin di bawah program perubatan dan kesihatan awam. Pengurangan ini berlaku berikutan butiran bekalan perubatan telah distruktur semula dalam belanjawan 2021 dan ingin apa, saya tekankan bahawa perstrukturan ini tidak melibatkan sebarang pemotongan peruntukan. Boleh malah minta terdapat peningkatan kepada peruntukan yang disediakan. Boleh membuat penjelasan menyusahkan pengurusan di bidang perubatan itu. Farmasi, hospital, orang lain yang akan menentukan ke mana nak dibelanja bukan jabatan tersebut. Timbalan Menteri. Aktiviti disiplin masing-masing berjumlah 4.9 bilion dan dipindahkan kepada butiran bekalan perubatan. Saya tahu ini kerana nak mengumpulkan kuasa kepada seseorang di Kementerian.
Berjumlah. Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut dengar. Nanti kita minta laluan untuk bagi penerangan. Tidak boleh mencelah begitu. Kalau boleh saya minta tadi pengerusi telah mengatakan boleh yang tak berpeluang untuk berbahas diberi peluang untuk mencela. Sebab itu Lumut mencela. Boleh saya minta Malah menteri kau dengarlah. Tunggu dapat kembali. Sabarlah dengar kepada Lumut. Baik. Boleh saya buat bagi peluang minta penjelasan. Saya nak tanya berapa dalam belanjawan ni peruntukan untuk nefrologi? Datuk, kalau ada dalam ini. Pengerusi. Berapa? Saya belum sampai lagi di situ. Saya baru buka lima. Bila tidak ada pencerahan saya baru buka lima belum sampai lagi di situ. Masing-masing. Lumut, bagi peluang saya akan pastikan ada 4 peluang untuk celahan. Tuan Speaker, kerana ini ditanya dengan begitu panjang lebar oleh Hang Tuah Jariah tadi, jadi saya spotted this important question. Okay, boleh biar saya habiskan dulu bahagian ini. Bukan saya tak bagi pencelahan. Kucing, boleh bagi pencelahan. Bagi saya habiskan bahagian-bahagian ini dulu. Terima kasih. Sebanyak berapa banyak untuk nefrologi? Cuba jawab. Berapa banyak untuk nefrologi? Bagi pelaksanaan. Jawablah. Sesi pensosat. Berapa banyak untuk internal? Lumut, saya bagi amaran. You, Lumut tak boleh terus bangun tanpa dapat kemudian. Saya akan aturkan urusan untuk memastikan dapat celahan. Itu saja. You lutong sila duduk. Lumut sila duduk. Saya akan bagi celahan. Bagi saya habis dulu. Bukan dimah ni. Baik. Datuk Speaker. Saya bagi dakwaan. I've just started. Datuk Speaker. Datuk Pengerusi. Muka dimah tu lama Datuk sangat, Pengerusi. Menteri. Datuk Pengerusi. Dengar dulu. Benda ni penting. Ya, Yang Berhormat. Datuk Pengerusi, saya mohon untuk lanjutkan masa untuk Timbalan Menteri menjawab. Sebab akan ada banyak pencelahan memandangkan dia ramai ahli parlimen tidak dibenarkan untuk membahas. Maka saya tak benarkan Batu Kawan bercakap. Saya nak minta teruskan supaya ada jawapan daripada Batu Kawan. Datuk Pengerusi, saya mohon untuk lanjutkan masa. Ramai doktor-doktor di parlimen yang ingin bertanya. Batu Kawan dah. Sedikit petua daripada Datuk Pengerusi untuk lanjutkan masa. 30 minit is double than the time sebelum ini. This is a COVID budget, Datuk Pengerusi, as you know. Tapi kalau diganggu... Kita kena tahu soalan daripada Yang Berhormat Lumut, seorang doktor. Takkanlah soalan saya belum sampai. I've not reached that part. Ahli parlimen yang lain daripada sebelah sana juga. Please use your discretion. Batu Kawan, dia sedang menjawab. Saya sedang menjawab. Saya belum sampai pada tahap tu. Untuk sampai pada tahap tu, YB kena faham apa yang saya cuba nak cakapkan. Kalau tak faham nanti, YB nanti berkata apa tu bajet ini berlaku penurunan, which is totally wrong. Speaker. Datuk Pengerusi. Speaker, saya mohon. Saya minta intonasi itu cool kan. Jangan sorry. Kuat sangat. Speaker. Berilah Timbalan Menteri bentar speaker. Dulu. Tak apa. Kita dengar dulu. Sikit. Saya mohon supaya jawapan itu mengikut pertanyaan tadi itu. Dia tak payah cerita panjang-panjang. Ini bukan bajet. Ini jatang kuasa puteran. Jadi jawab satu-satu. Baik. Terima kasih. Silakan, Menteri. Datuk Pengerusi. Masa diberikan memang pendek. Baik. Saya sedang menjawab YB Kuala Selangor dan juga YB Hang Tuah Jaya. Silakan. Tentang penurunan. Malah YB Hang Tuah Jaya menyatakan ada 8 butiran yang kurang dan ada yang dikosongkan. Saya baru mula. Saya tidak kata penurunan itu begitu. Jangan silap faham. Saya kata tidak ada telah pun dijelaskan perkara itu dalam program khusus. Saya betul. Tetapi tidak ada peningkatan. Tidak ada penurunan. Itu persoalannya. Apakah ada peningkatan? Boleh tambah sedikit bagan serai. Datuk Pengerusi, ada peningkatan. Bagi saya sambung Datuk Pengerusi. Silakan. Sudah. Ini tak boleh. Minta mana gojen dulu. Jadi ini perubahan ini merupakan yang saya sebut awal tadi merupakan satu strategi peningkatan untuk meningkatkan program 29 program perubatan berkesanan perbelanjaan. Untuk mengurangkan birokrasi terutamanya apabila melibatkan pembayaran di bawah AP58 iaitu pembayaran di bawah belanja mengurus yang memerlukan kelulusan khas daripada Kementerian Kewangan Menteri. Bagi menyelesaikan tanggungan yang kena bayar pada tahun sebelumnya menggunakan peruntukan semasa. Dengan ini tiada lagi kelewatan membayar. Menteri, farmasi dan bekalan, kenapa ada penurunan? Penambahbaikan dalam belanjawan ini akan membolehkan kementerian mengawal dan memantau peruntukan secara menyeluruh dan lebih efisien.
dan ini akan membantu kementerian bagi mengoptimumkan sumber kewangan dan supaya lebih dapat menjimatkan lagi. Contoh yang dari pool procurement. Bolehkah Timbalan Menteri jawab, farmasi dan bekalan, kenapa ada penurunan dari 1.5 bilion ke 512 juta? Kenapa ada penurunan? Akan sampai. Okey, baik. Program-program 020. Saya beri kebenaran untuk Lumut mencelah. One by one. Terima kasih pengerusi menteri. Saya nak bertanya mengenai klaim menteri tadi bahawa tujuan penyusunan semulanya untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan. Tolong rujuk pada penyata perbelanjaan mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dalam buku ini. Cuba tengok prestasi setiap bahagian dalam bidang perubatan. Dia punya prestasi 99%. 99% almost every department dengan izin. Apa logiknya sekarang ni? No need. Sebab itu kalau saya tanya sekarang ni menteri, berapa peruntukan di bawah 20,000 untuk nefrologi? Tolong jawab berapa? Tambah isu yang kalau saya dulu ada, sekarang tak ada. Baik, terima kasih menteri. Menteri kata ada dalam projek khas. Dalam projek khas ada detail ke? Berapa? Ini bajet di peringkat kementerian, kena ada detail. Isu yang sama, saya nak tambah. Datuk Pengerusi. Mana goceng nanti? Lumut, terima kasih Lumut. Terima kasih. Tak payah bagi bertimpa-timpa soalan, kita jawab satu. Boleh saya tambah? Sebagai contoh tadi, nefrologi. Okey, baik. Kita tengok nefrologi. Saya dah bagi tahu tadi bahawa butiran itu dipindahkan kepada program khusus dan juga komitmen kewangan. Ini jadi apabila kita bentangkan sebagai contoh. Boleh, macam mana nak? Memang sudah dihendakkan tetapi tidak ada peruntukan secara jelas. Sikit-sikit saya nak tahu. How to answer when you interrupt me? Kuala Selangor. Isu yang sama. Tak payah. Jawab dulu. Tak payah. I want to answer. Isu yang sama, minta. Dia tak boleh jawab sebab tidak ada peruntukan khusus secara jelas berapa jumlahnya. Isunya, that is the point. Isu yang kami bawa bukan jumlah keseluruhan. Apabila ada yang tak faham, maka dia akan mengelirukan ramai orang lagi. Menteri, kalau ada butiran. Cuba nak jawab. Kepala menteri yang tak faham. Nefrologi. Kalau ada butiran dalam projek khusus. Kalau ada butiran. Ini isu dalam yang dibawa khusus, kalau ada butiran, boleh kongsi dengan dewan. They are working on the ground. Mereka yang keliru. Kenapa kita nak ubahkan sistem yang sebenarnya berfungsi? Why change something that is already working? Sekarang doktor, farmasis, mereka bertanya, apakah peruntukan, apakah bajet untuk tahun seterusnya? Mereka tidak dapat buat perancangan. Mereka kena memohon daripada program khas ini. Ini akan tambah birokrasi. Ini tambah perlukan. Siapa yang akan membuat keputusan? Siapa ada kabel yang lagi kuat ke, ada kertas kerja yang lebih cantik ke yang dapat peruntukan? Ini kita kena bantu the clinicians that are on the ground. Do not confuse them. Do not make things tough. Let's appreciate our doctors by making their life easy. Sila jelaskan. Bukan hanya, we have to look at the granular data. Bukan saja the total amount. Tetapi sila jelaskan. Kenapa ia diubah? Okey, mana kucing? Saya tolong sekejap. Saya perhatikan kepanasan perdebatan ini daripada monitor saya ni. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri perlu diberi peluang untuk beliau menjawab satu persatu dengan tenang. Kita pun kena dengarlah jawapan dia. Sebab perbahasan, kamu semua tak nak dengar saya bercakap pun. Kena hantar secara Timbalan berkini. Menteri kena akui sajalah. Bukan yang disebutkan tadi itu adalah off budget spending. YB Kopeng bertanya tentang pengesanan. Bila nak habis kalau macam ni? Saya nak minta Timbalan Menteri menggulung dan menjawab semua persoalan. Kalau tidak diberi peluang, macam mana dia nak jawab?